Saya ngefans sama Mas Gogon. Sering nonton Simulat waktu kecil. Ini Markus. Markus. Kok beda sekarang sih? Iya, menjak. Diri. Semenjak saya juara, kan banyak ibu-ibu gemas sama saya, dicubitin, jadi rusak muka saya. Aduh, kalau ngeliat main badminton kan enak kalau Markus yang di situ. Ini Markus sih kurang naik. Nih, lihat nih. Ganteng kayak gitu. Ganteng begini. Ini ya. Datar banget. Muka lempeng aja begitu. Iya. Mana di hidung ada daki lagi tuh. Saya penggemar berat Markus. Markus kan lagi Imlek, pulang kampung. Terus ngapain kemari kamu? Ya kan dipanggil. Saya manggilnya Markus. Ya saya juga Markus. Markus siapa? Saya di rumah tuh dipanggil Markus Pangogon. Ini Markus maklar kasus kali ya? Iya kali ini jangan. Kamu tahu nggak? Enggak. Telingkanya lengket. Kotor ya, kotor. Kotor ya. Jangan dikatain, kasihan lo. Jangan dikatain lo, sedih tuh dia sedih tuh. Jangan dikatain. Jangan dikatain lah sedih. Saya penggemarnya. Kalau kamu memang penggemar Kevin dan Markus, berarti kamu bisa main badminton dong. Ya bisa lah. Coba tunjukin hari juga badminton. Mana bulu tangkisnya? Kemarin saya suruh bawa bulu tangkis, bulunya doang, tangkisnya enggak. Bawa kroketnya. Hah? Roket. Raket. Roket dong makanan. Bingung nih. Biar enteng, dia kan jago nipunya tuh. Kalau servis tuh mau Jerman mau dimana juga, ah kalah terus. Ini. Coba gayanya kalau serve gimana? Koknya mana koknya? Ini apa? Kok! Suruh badmintonnya pakai kok. Kok megangnya jijik begitu? Bukan jijik, emang begitu ya, Finn. Emang begitu. Masa megang kok begini? Tiup dulu dong. Katanya ngepet sama Markus. Malah raketnya dibuang. Jewer. Tanding sama saya. Ada lagi enggak raketnya? Ada. Tanding sama saya. Buat nyamuk. Mau buat nyamuk. Bisa pakai itu juga. Ayo, sini. Oh my god. Hey, Markus. Ayo. Iya, sisa satu. Gila gayanya. Asam. Nih dia kalau serpen begitu, nggak bisa ada yang nangkis. Pakai ini aja koknya. Net, jadi net. Net. Ya, gitu. Kalau kok bunyinya enggak gimana? Oh. Kevin, Kevin. Nih, kalau serve kayak gini nih coba kasih Kevin. Kasih lihat coba Kevin. Kalau serve gimana, Vin? Lu gak pernah lihat dia kalau main di YouTube begitu. Orang Jerman mana jatuh terus kalau masih serpen dia. Coba lagi. Kayak nipu gimana? Kayak nipu. Nipu. Kemarin PPKB ditipu. Kayak nipu gimana, Vin? Itu sini.
Oke. Se pistola. Ini enggak ada. Coba lagi. Jadi tahu ah. Yang begitu ya. Benar kan? Kalau begitu mah se pistola. Dia mau jago. Tuh langsung hilang kayak gimana enggak bisa. Kalau slim swinging kan kalau nge-fast apa nyemes sambil lompat. Smash. Kalau Kevin nyemes gimana? Sambil jongkok. Sambil jongkok. Enggak bisa. Lompat lah. Sama. Lompat juga sama ya. Nyemes aku dong. Kalau lu nyemes gimana? Smash. Kalau smash gimana kalau smash? You know me so well. Grup smash, maksudnya mukul smashnya itu. Ya sambil jongkok aja, biasa coba, kayak coba. Kevin. Banyakan gaya sih. Kalah sama dia, ini mah jago nih mah. Ada apa lagi? Saya pakai mancing juga. Buat nyamuk, buat nyamuk. Udah mas ya, saya mau voli. Katanya sudah bulu tangkis. Katanya sudah bulu... Saya mah mungkin... pecinta olahraga apa aja. Bulu tangkis apa lagi? Itu biasa... apa lagi isinya tuh? Markus mah dipanggil. Markus. Kalau yang bener tuh Markus. Oh iya ya. Oh iya. Nah. Bawa biasanya kapus, latihan ya. Berapa kali? Latihan 5 menit sekali. 5 menit latihan, main, latihan, main. Yang paling berat menurut kamu lawan siapa? Lawan batu. Maksud gua, negara mana lawan batu? Negara mana? Demak. Mana ada Demak? Denmark. Oh, Denmark. Denmark. Nggak ada. Kalau kamu memang hafal pemain-pemain badminton, siapa pemain-pemain dari China?